mencatat nama dalam buku rekod Singapura bagi acara konsert menyanyi beramai-ramai. Stesen Radio Melayu Mediacorp itu dengan kerjasama Live Records berjaya menarik penyertaan lebih 1,000 orang untuk bernyanyi karaoke beramai-ramai dalam acara Gempa Malam Retro. Liputannya menutup berita terakhir tahun 2011 ini. Salam hormat. Tarikan nafas terakhir. Air mata basah di pipi. Ku cari damai di hati. Antara lagu-lagu yang pasti menggabi nostalgia. Orang ramai yang hadir menyertai para artis menyanyikan 15 buah lagu era 70-an selama sejam tanpa henti untuk mencatat rekod baru di Singapura. Kriteria untuk mencapai rekod ini adalah 1,000 orang, tapi dengan penganjuran yang begitu baik oleh Warner dan Live Records, mereka dapat mencapai lebih daripada 1,000 orang, dan dengan menyanyi selama 1 jam, mereka dapat mencatatkan rekod baru di Singapura. Tahniah kepada Live Records dan juga Warner. Seramai 14 penyanyi dari Indonesia, Malaysia dan Singapura diundang khas untuk acara Gempa Malam Retro ini. Selain acara karaoke untuk mengembalikan era retro, siri drama popular tahun 70-an Pak Awang Temberang turut ditayangkan. Para penonton juga dihiburkan dengan persembahan penyiar-penyiar radio warna. Nikmati terus lagu-lagu era 70-an ini. Malam itu berlalu.